Kali ini saya akan berbagi tutorial cara kita e, menemukan nilai minimum dan maksimum di data nilai siswa dalam satu kelas. Ini saya contohkan 36 siswa ya dalam satu kelas ya dan hanya satu KD saja. Oke. Tapi ada 4 penilaian, penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3, penilaian 4. Biasanya penilaian 1 ulangan harian, penilaian 2 tugas, penilaian 3 PTS, penilaian 4 PAS. Ini nilai pengetahuan ya. Oke, langsung saja. Ini harus kita cari per penilaian ya, Guys. Oke, kita mulai dari mencari nilai minimum dulu dari penilaian 1. Fokus ke kotak hitam. Akan saya tuliskan rumusnya rumusnya adalah sama dengan kur min kurung buka lalu nilai pertama uh, siswa pertama itu di cetar shift lalu panah ditekan enter kemudian untuk mencari nilai maksimum sama caranya cuman beda rumusnya sama dengan max kurung buka nilai pertama di ctrl shift panah ke bawah enter Kemudian untuk penilaian kedua, kolom selanjutnya di Ctrl Shift panah ke bawah di enter. Yang ada di keyboard teman-teman ya. Oke, ini rumusnya sama. Ctrl Shift panah ke bawah enter. Sekali lagi Ctrl Shift panah ke bawah maksud saya adalah di keyboard teman-teman masing-masing gitu ya oke lanjut penilaian ketiga dan mencari nilai maksimum di penilaian ketiga sama dengan max kurung buka nilai siswa pertama di CTRL shift panah ke bawah enter lanjut ke penilaian keempat Oke, penilaian keempat maksimumnya. Oke, ya. Kita udah tahu ya. Jadi dari penilaian 1 2 3 4 sudah ada nilai minimum dan maksimum. Ada yang 100, ada yang 88, 85. Oke. Minimumnya 85 semua nih, kompak banget. Maksimumnya 100. Oke, gimana caranya kita biar bisa kedetek semua dengan mudah? Mana yang belum lulus KKM? mana yang sudah caranya kita tekan klik kolom D F H J itu nilai 1234 lalu kita pilih conditional formatting lalu kita pilih icon set kita pilih bebas sih kalau saya pilih yang keempat nih ya oke okay, kita klik oke okay, lalu kita klik lagi conditional formatting lalu kita pilih manage Roll icon set diklik dua kali, lalu kita setting. Ada value, ada tipe, tipenya number, diganti number, lalu value-nya untuk yang hijau. Saya kasih 85 karena 85 menurut saya sudah aman, nilai aman. Lalu 77 KKM-nya, lalu oke-oke. Okay, okay. Nah, lihat guys. Uh, ini aman semua nilainya ya Oke sekarang kalau kita ganti Salah satu angka Kita tes salah satu angka Coba uh, Sebentar 85 nya aja deh nih Saya ganti ya Di penilaian 4 Di penilaian 4 Aja kali ya Saya ganti Coba 77 um, Nah, 78 Sesuai dengan ikonnya ya Nah, ini masih Sudah di atas KKM Cuman masih dalam posisi belum Memuaskan gitu Masih ngambang, masih cukup nilainya Sekarang coba kita 85 Oke sudah